teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya Nico Adam dari Nico Adam Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan di seputaran kota Baghdad, ibu kota negara Irak. Di ibu kota Baghdad ini banyak ditemui monumen-monumen ataupun situs-situs bersejarah yang mencerminkan kejayaan Irak di masa lampau. Juga mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah familiar dengan sebutan Negeri Seribu Satu Malam. Ya, Negeri Seribu Satu Malam selalu dikaitkan dengan Irak. Sejak kecil kita mungkin sudah banyak membaca cerita-cerita rakyat Timur Tengah, seperti cerita Ali Baba dengan 40 pencuri, kemudian cerita tentang Lampu Aladin, juga cerita tentang Karpet Terbang atau Tikar Terbang. Semuanya itu mencerminkan kejayaan-kejayaan Irak di masa lampau, dan ada situsnya di Baghdad. Mari kita jalan-jalan ke sana. Demikian teman-teman, jalan-jalan saya kali ini mengunjungi monumen karpet terbang yang terdapat di Jalan Abu Nawas, Kota Baghdad. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi dalam perjalanan jalan-jalan saya berikutnya. Salam!